Oke, ini Lanang kita Letoan udah di MJ Sitos lagi yang lantai 15. Nah, ini situasinya kita mau cek sound, ada Marno juga. Ada. Boleh sih. Ini kemarin kan ada kursi-kursi itu, yang buat ya, rapat boleh. Ya. Nah, sekarang udah ini ditutup ya. Iya, mau tak coba. Kosong. Kira-kira ruangnya segini ya. Iya. Dan ini cukup luas banget ya, sekitar 200 orang ini bisa masuk lah. Iya. Terus di sini nanti bisa buat apa ya, alat-alat biola. Nanti kalau yang nonton tuh dari sana berjajar. Terus lagi, Pak. Terus nanti pianonya di sebelah kiri panggung. Nah, ini mungkin habis buat acara ya. Piano itu nanti akan ada di sini. Piano kalau nggak di sini ya di sinilah. Ya, di kiri gitu ya. Iya. Di kiri aja. Pokoknya yang violin itu nanti di sini panggungnya. Banter ya hasilnya ya? Enak. Cuman kan nek sing biola nanti yang setengah. Oh iya. Oke. Okay. Sekarang kita akan coba tes ya. Ini mikrofonnya akan dideketin ke sumber kamera. Jadi kita akan tes kira-kira kalau dari sana itu masih tetap kencang enggak suara dia. Coba. Tapi mikrofon juga ada coba main volume anak-anak kira-kira. Okay. Volume anak-anak kalau main. Aman kok. Jadi masih kedengeran kok. Kira-kira posisimu kursi paling belakang. Oke. Okay. Ini kalau dari kursi paling belakang segini ya. Ini anak-anak. Aman ya? Aman. Ini suara, nyoba suara yang lembut ya? Ya, coba. Aman. Enak kok. Karena ruangannya udah ada reverb-nya. Nah. Tuh, jadi udah enak jadi. Terus ruangannya juga sedengan ya, maksudnya gede enggak, banget juga enggak, kecil banget juga enggak. Cukuplah untuk akustik. Oh, habis ini kita nyobain main gitar ya, gitar. Nah, ini yang biola yang saya pakai itu VR02 ya. Kira-kira suaranya seperti itu tadi. Oke. Oh, coba kau main gitar ya? Aku main. Mundur.